Saudara-saudari yang saya kasihi, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Salah satu video yang lagi viral adalah seorang mualaf bernama Agustan menghina agama Kristen baik Katolik maupun Protestan dengan menempelkan Alkitab ini ke bokongnya atau ke pantatnya. Kita coba lihat cuplikan videonya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat? Ya. Dalam sebulan, saya akan mati. Kita tes ya, kita tes ya. Dalam satu bulan, kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya, kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti, apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saudara-saudari, terhadap sikap mualaf Agustan ini, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, sikap dan tindakan mualaf Agustan menghina Alkitab dengan menempelkan atau menaruh Alkitab di bokongnya atau di pantatnya dan mungkin dikentuti Alkitab itu sungguh sangat tidak terpuji. Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh mualaf. Agustan ini adalah sikap kurang ajar dengan menghina Alkitab, yang adalah kitab suci orang Kristen, berarti mualaf Agustan menghina agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Dan dengan demikian, Agustan menghina Tuhan Yesus. Sikap menghina yang dilakukan oleh Agustan ini juga terlihat dalam video-video lainnya yang menunjukkan kebenciannya terhadap kekristenan. Saya tidak tahu mengapa Agustan bersikap demikian. Apa yang melatar belakangi Agustan bersikap kurang ajar, menghina kitab suci, membenci agama Kristen, menghina Tuhan Yesus. Mungkin ada hal yang melatar belakangi sikap tidak terpuji ini. Yang kedua, bagi kami, orang Kristiani, Alkitab atau Kitab Suci itu adalah buku iman. Alkitab ini adalah buku iman. Sebagai buku iman, Alkitab ini berisi firman Tuhan. Dengan membaca Kitab Suci, kami semakin mengenal siapakah Yesus itu, dan kami semakin dituntun untuk meneladani Yesus dituntun untuk semakin beriman. Hidup kami harus semakin selaras dengan hidup Yesus. Maka Alkitab atau kitab suci sudah sepatutnya dihargai, dihormati. Apa yang Saudara Agustan lakukan itu adalah sebuah pelecehan terhadap agama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan dan itu sangat tidak terpuji. Sikap Saudara Agustan adalah sikap orang yang tidak berpendidikan, sikap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, janganlah menantang Tuhan. Manusia tidak boleh menantang Tuhan. Agustan dengan menempelkan Alkitab di pantat, kemudian berkata, "Saya mau lihat apakah dalam satu bulan saya akan mati." Ini berarti saudara Agustan menantang Tuhan. Terhadap manusia saja kita harus menghargai, menghormati, apalagi terhadap Tuhan. Ingat. Yang Saudara Agustan tantang itu adalah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen. Terhadap manusia bisa saja Saudara Agustan kurang ajar, bisa saja Agustan tantang, tetapi jangan sekali-kali menantang Tuhan. Terhadap manusia saja orang yang kurang ajar, misalnya anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya, bisa kualat apalagi terhadap Tuhan. Poin yang keempat kita mendengar berita bahwa setelah saudara Agustan menghina Alkitab dan menantang Tuhan, beliau jatuh sakit. Apakah sakitnya Agustan ini karena akibat dari sikap kurang ajar dan penghinaannya itu? Terhadap pertanyaan ini, kita bisa menjawab atau menganalisanya dengan dua pendekatan. Yang pertama, Sakitnya Agustan itu mungkin karena memang beliau kondisi kesehatan fisiknya sedang memburuk, misalnya karena kolesterolnya tinggi, tensi darahnya tinggi dan lain semacamnya. Ini adalah pendekatan akal budi yaitu bahwa memang Agustan sakit karena kondisi fisiknya yang lagi memburuk. Semua orang bisa saja jatuh sakit. Pendekatan yang kedua, sakitnya Agustan itu bisa juga dilihat dari sudut spiritual. Yaitu mungkin karena sikap kurang ajar yang menantang Tuhan. Tuhan memang tidak langsung mengambil nyawanya tetapi mungkin Tuhan memberi peringatan kepada Agustan agar dia sadar dan bertobat. Ingat Tuhan tidak tidur. Dalam bahasa Jawa Gusti Mboten sare Gusti Allah Mboten sare Ingat Tuhan tidak tidur. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita imani bukanlah Tuhan yang menghukum, tetapi Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang memberi kesempatan kepada manusia untuk menyesali perbuatannya dan bertobat. Dalam kitab suci yang dihina oleh Agustan, kita bisa membaca sikap Tuhan yang demikian. Maka, sakitnya Agustan, jika dilihat dari sudut spiritual, bisa jadi. Tuhan sedang memberinya waktu. Tuhan sedang memberinya kesempatan untuk sadar dan bertobat. Maka kita mendoakan saudara Agustan. Semoga dia sadar atas perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan bertobat. Janganlah kita membenci dia, kita doakan dia. Dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian doa Yesus bagi orang-orang yang menghina dan menyalibkannya. Semoga Saudara Agustan berdamai dengan dirimu dan tidak lagi ada kebencian terhadap orang Kristen. Poin yang kelima. Janganlah menilai agama lain dengan kacamata-mu. Setiap agama memiliki kitab suci, simbol-simbol rohani, perayaan, iman, ajaran dan lain semacamnya. Kita yang tidak mengimani pasti kurang mengetahui dengan baik dan tepat apa yang dihayati oleh sebuah agama. Maka sikap kita adalah menghargai dan menghormati. Janganlah menilai agama lain dari perspektif agamamu. Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk, sikap saling menghormati, sikap saling menghargai, sikap toleransi, dan kasih itu sangat penting. Poin keenam, kepada para mualaf dan siapa saja yang pindah agama, janganlah pernah menjelekan agamamu sebelumnya. Semakin Anda menjelekan agamamu sebelumnya, berarti Anda belum yakin akan agama barumu. Dalamilah agamamu yang baru, dan hayatilah dalam hidupmu. Anda yang pindah agama harus move on dari agama lamamu. Hilangkanlah rasa benci terhadap agama lamamu. Berusahalah untuk hidup dalam kasih. Bukankah cinta kasih itulah yang dikehendaki Tuhan? Apakah Tuhan menghendaki kebencian? Tentu tidak, kan? Semoga saudara Agustan dan para mualaf lainnya yang memiliki kebencian terhadap umat Kristiani hilangkanlah rasa bencimu itu. Gantilah kebencian dengan kasih. Tuhan mengasihimu, kami umat Kristiani mengampuni dan mengasihimu. Kepada umat Kristiani Katolik dan Protestan, marilah kita mencintai Alkitab ini yang dilecehkan oleh saudara Agustan. Bacalah dan renungkanlah serta hayatilah dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua berkah dalam.